Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Jama'ahku muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam satu majelis untuk bersama-sama menuntut ilmu dan juga memakmurkan masjidnya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada kita, kemudian menjadikan hal ini adalah amalan yang bisa terus kita lakukan, dan semoga salawat serta salam selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seyogyanya malam hari ini adalah jadwal dari ustaz utama. Sudah ada ustaz utama yang terjadwal pada malam hari ini. Namun karena ada kesibukan sehingga tidak bisa hadir, maka dicarikanlah pengganti. Dan alhamdulillah penggantinya bisa datang. Namun ngirim WA lagi kayaknya ke Mas Bambang, mungkin ternyata sore hari ini ada acara juga sehingga tidak bisa datang. Ya, mau menghubungi Mas Asep juga karena baru datang dari kotanya sehingga kayak capek, ya nggak bisa. Mau hubungi yang lain juga ini sehingga mentoknya juga ya ini saja. Ya, tapi mudah-mudahan ya. Ya mungkin membosankan, tapi ya pokoknya ajeng mantuk, ya mantuk mawon. Tip. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya daripada kosong, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian biasa kita kalau mengisi yang kosong-kosong itu. Ya ini tema Tahukah Antum? Dan tahukah antum bahwa di dunia ini ada seorang yang tidak mengetahui bagaimana cara memakan buah apel? Tahukah antum bahwa ternyata di muka bumi ini ada orang yang tidak tahu cara makan apel? Kalau kita insya Allah tahu ya apel, ya buah apel. Ada yang warnanya merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang besar, ada yang kecil. Terkadang cara makannya dikupas dulu kulitnya, kemudian dibelah baru dimakan. Ada yang tanpa dikupas, dibelah langsung dimakan. Ada yang tanpa dikupas, tanpa dibelah, langsung dicokot. Ya. Atau cara yang lain di blender dan sebagainya. Ya, insya Allah kita tahu ya untuk makan apel dan tahu juga apelnya.
Tapi ternyata ada orang yang tidak tahu cara makan apel. Dan tahukah antum, ternyata orang tersebut adalah seorang ulama besar di zaman ini. Iya. Beliau tidak tahu cara bagaimana makan apel, karena ketika itu beliau baru tahu itu adalah buah apel, sehingga cara makannya juga belum tahu. Siapakah beliau? Beliau adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Namun sebelum kita menceritakan kisah beliau yang luar biasa ini, pertama kalinya beliau mengenal buah apel sehingga belum mengetahui cara makannya, secara singkat kita akan sampaikan biografi Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Dan kalau ustaz atau guru kita yang mengajar di sini yang pernah menimba langsung kepada beliau adalah Ustaz Aris Sukiantoro, demikian pula Ustaz Abu Said Mukhlis hafizahumullah taala. Ya, keduanya pernah belajar langsung kepada beliau di Unaizah sana. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun nama beliau adalah Muhammad. Ya, jadi namanya cuma Muhammad. Tidak terlalu panjang. Kalau kita mungkin nama tiga orang jadi satu. Ya. Ahmad Iqbal Marconi itu misalnya. Ya, Iqbal itu udah nama orang, satu orang udah bisa, Ahmad juga sudah bisa, Marconi juga sudah bisa, satu orang. Tapi banyak untuk satu anak. Tapi kalau orang-orang Arab biasanya nama ya Muhammad, Abdullah, Hamad dan sebagainya. Ya, nama asli beliau adalah Muhammad. Adapun kepanjangan nasab beliau adalah Muhammad bin Saleh bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman Alu Utsaimin. Ya, itu nama dan nasab beliau, Muhammad bin Saleh bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman Alu Utsaimin, dan dikenal dengan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Wulida fi lailatis sabi'i wal isrina fi syahri Ramadan. Beliau dilahirkan pada malam 27 Ramadan tahun 1347 Hijriah fi Unaizah, di kota Unaizah. Ya, beliau lahir tanggal 27 Ramadan, malam 27 Ramadan tahun 1347 Hijriah fi Unaizah, di kota Unaizah, ihda mudunil Qasim, salah satu kota di Qasim fil mamlakah al-arabiyah as-saudiyah, di Saudi Arabia sana. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin kecil beliau pernah belajar Al-Qur'an kepada kakeknya dari pihak ibu. Ya, ketika masih kecil belajar Al-Qur'an kepada kakek beliau dari pihak ibu yang bernama Syekh Abdurrahman bin Sulaiman Ad-Damik. Ya. Syekh Abdurrahman bin Sulaiman Ad-Damir. Dari beliau ini Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ta'allamal kitabah, beliau belajar menulis. Wa syai'an minal hisab, beliau juga belajar cara menghitung. Ya, mungkin sekarang matematika. Wa nusus al-adabiyah, kepada Syekh Abdurrahman ini beliau juga belajar ilmu sastra. Ya, ilmu sastra. Kemudian setelah itu beliau menimba ilmu juga kepada Syekh Abdul Aziz bin Saleh Ad-Damir.
di sekolahan beliau. Dan di sanalah beliau menghafal 30 juz dari Al-Qur'an. Ya. Di sekolahannya Syekh Abdul Aziz bin Saleh Ad-Damir. Beliau di sana menghafal Al-Qur'an yang jumlahnya 30 juz. Dan ketika itu umur beliau kurang lebih Ar-Rabi'ah Ashrah min umri, 14 tahun. 14 tahun. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan arahan daripada sang ayah, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin kemudian menimba ilmu kepada ulama besar. Dan beliau ini dianggap sebagai ulamanya yang pertama, yang memberikan pengaruh yang luar biasa kepada Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, sehingga beliau menganggap beliau adalah ulama utamanya yang pertama beliau belajar dengannya, walaupun sebelumnya sudah belajar dengan beberapa ulama, yaitu kepada Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kalau kita pernah mendengar tafsir As-Sa'di, ya ini beliau. Jadi belajar dengan beliau, walaupun ketika itu tidak langsung, karena Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau memilih dua dari muridnya yang senior untuk mengajari murid-muridnya yang masih junior. Salah satu murid beliau yang senior bernama Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawwi. Dan kepada beliau inilah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin belajar. Di antara pelajaran yang diambil oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dari Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawwi adalah pelajaran tauhid. Pelajaran tauhid, dan disebutkan adalah mukhtasar Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Al-Mukhtasar Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Aqidah Wasitiyah. Dan kita di pondok juga belajar kitab ini, Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kemudian juga Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin belajar fikih kepada Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawwi. Dan kitab yang dibahas adalah Minhajus Salikin. Ini juga kita belajar kitab Minhajus Salikin. Kemudian di sana juga beliau belajar tentang nahwu, tentang nahwu al-ajurumiyah dan juga al-alifiyah. Kita juga belajar kitab al-ajurumiyah. Kemudian setelah bersama Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawwi, lalu beliau kemudian belajar dengan majlis, di majlisnya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan dengan beliau Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin belajar ilmu tafsir, ilmu hadis, kemudian As-Sirah An-Nabawiyah, kemudian juga belajar tauhid, belajar fikih, belajar usul, belajar faraid, ilmu waris, nahwu, dan menghafal beberapa ringkasan-ringkasan matan dari ilmu-ilmu yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Syekh Abdurrahman bin Ali bin Audan ditunjuk sebagai qadhi atau hakim di Unaiza, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin juga belajar kepada beliau tentang ilmu faraid,
ya, ilmu tentang warisan. Sebagaimana dahulu beliau juga pernah belajar kepada Syekh Abdul Razak Afifi rahimahullah tentang ilmu nahwu, tentang balaghah. Ya, ketika beliau juga menjadi guru di Unaizah ketika itu. Kemudian ketika di Riyadh dibuka mahat ilmi. Mahat ilmi itu kalau di kita mungkin semacam pondok pesantren, ya. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin disarankan oleh salah satu murid daripada Syekh Abdul Rahman As-Sa'di agar belajar ke Riyadh di pondok itu. Setelah diskusi, ngobrol, kemudian minta izin kepada Syekh Abdul Rahman As-Sa'di sebagai guru utamanya, maka kemudian diizinkan sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin pun belajar di pondok pesantren yang ada di Riyadh. Dan beliau tempuh dengan 2 tahun lamanya. Ya, 2 tahun belajar di pondok tersebut. Kemudian setelah itu beliau kembali ke Unaizah. Kembali belajar dengan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, selama di Unaizah ini beliau juga belajar kuliah, ya, di kuliah belajar di kuliah. Kemudian juga beliau pernah belajar kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, atau yang mungkin kita sering mendengarnya Syekh bin Baz. Ya, beliau pernah belajar kepada beliau di masjid, dan beliau belajar Sahih Bukhari, kemudian beberapa risalah dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menganggap Syekh Abdul Aziz bin Baz adalah guru beliau yang utama, yang kedua setelah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah ta'ala. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di meninggal, maka yang menggantikan kedudukan beliau di Jami Al-Kabir di Unaizah adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Yang mengganti kedudukan beliau adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Beliau menjadi imamnya masjid di sana, kemudian juga menjadi pengajar di Maktabah Nasional yang ada di Unaizah sana, untuk menggantikan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, ya, ada beberapa karya kitab yang beliau bikin, ya, di antaranya adalah apa yang kita pelajari dengan Ustadz Mukhlis, yaitu kitab Umdatul Ahkam. Ya, tapi beliau menulisnya kitab Syarah Umdatul Ahkam. Ya, Umdatul Ahkam itu nama kitab, dikarang oleh ulama yang lain, kemudian disyarah, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin sehingga menjadi kitab Syarah Umdatul Ahkam. Ya, itu yang kita sama-sama pelajari dengan Ustadz Mukhlis, dan mungkin Ustadz Mukhlis pun memakai syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam menyampaikan kitab Umdatul Ahkam. Demikian pula beliau memiliki kitab namanya Mustalah Hadis. Ya. Dan ini kitab yang saya bawa adalah kitab Mustalah Al Hadis. Ya, Syarah Mandumatul Baikuniyah fi Mustalahil Hadis. Dan ini adalah kitab yang dahulu juga pernah kita pelajari di pondok pesantren. Ini mandumah baiat, ya, baiat apa? Bait-bait syair. Ya. Kemudian juga ada Al-Usul min Ilmil Usul, ini juga kita pelajari di pondok pesantren, dan juga beberapa kitab yang lainnya. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin meninggal di kota Jeddah.
pada waktu maghrib di hari Rabu. Iya, di hari Rabu bertepatan dengan tanggal 15 Syawal. Ya, 15 Syawal tahun 1421 Hijriah. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin meninggal pada hari Rabu tanggal 15 Syawal tahun 1421 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 10 Januari 2001. Ya. 2001. Jadi iya 21 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Wasuliya alaihi fil Masjidil Haram ba'da salatil asr yaumal khamis. Beliau disolatkan pada hari Kamis setelah solat asar di Masjidil Haram. Meninggalnya hari Rabu maghrib, disolatkannya besoknya hari Kamis. Ya, setelah solat asar, kemudian disolatkan oleh jamaah yang luar biasa banyaknya. Bahkan wabada solatil Jumu'ah minal yaumitali. Pada hari Jumatnya sulia alaihi salatal ghaib. Ya, beliau juga disolatkan dengan cara salat ghaib fi jami'i mudunil mamlakatil arabiyyah as-saudiyah. Di setiap kota, ya, dari kota-kota Saudi Arabia. Ya, jadi di Saudi di hari Jumat ketika itu, ya, menyolatkan secara ghaib Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Ini sekilas biografi Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Kemudian kisah pertemuan beliau dengan buah apel, ya, yaitu ketika Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, guru beliau yang beliau anggap sebagai guru besarnya yang pertama, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau membuka pelajaran kitab Qawaid Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Ya, Qawaid Ibnu Rajab. Ada kitab Qawaid dan itu kalau tidak salah membahas masalah fikih, kaidah-kaidah fikih yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Nah, beliau Syekh As-Sa'di membuka pelajaran kitab Qawaid Ibnu Rajab. Dan lihat jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari beberapa orang murid beliau yang masih bertahan sampai akhir kitab itu selesai adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin saja. Jadi mungkin awal dibuka muridnya banyak. Ya. Awal buka bahasa Arab banyak. Ya. Tapi berjalannya waktu mereteli. Ya, mereteli. Demikian pula ini. Kitab Qawaid Ibnu Rajab. Ya, pelajaran ini dibuka oleh Syekh As-Sa'di, lalu beberapa murid beliau ada yang belajar kitab tersebut. Yang bertahan sampai akhir adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Disebutkan karena memang kitab ini adalah kitab yang berat. Ya, seperti halnya bahasa Arab mungkin berat sehingga terkadang ya masuk, terkadang tidak, terkadang dua hari enggak masuk, terkadang tidak dan sebagainya. Tapi banyak masuknya alhamdulillah sampai bahasa Arab di Masjid Aswada selesai. Ya. Ada lagi? Ya, silakan mau nambah atau tidak kan itu. Ya. Nah, setelah selesai kitab pembahasan kitab tersebut, beliau dikasih oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di buah apel sebagai hadiah. Ya. Sebagai apa? Hadiah. Dan itu adalah buah apel pertama kali yang beliau lihat. Ya, bahwa buah itu namanya apel. Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin karena enggak tahu cara makannya bagaimana, apa langsung dibrakot atau di gimana atau dibanting dan sebagainya, beliau tanya kepada Syekh As-Sa'di sebagai gurunya. Ya, karena enggak tahu makannya, tanya.
Setelah tanya, kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah mengajari beliau cara makan apel. Ya bagaimana makannya? Wallahu a'lam bishawab. Enggak diceritakan lagi. Ya. Apakah dibanting dulu kemudian seperti jambu itu, ataukah pakai peso, ataukah pakai peso dikupas dulu? Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi demikianlah Syekh sebesar Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ya, pernah tidak tahu cara makan apa? Apel. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang dapat kita ambil dari kisah, ya, antara Syekh As-Sa'di dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin tentang masalah tadi, kitab Qawaid Ibnu Rajab, yang akhirnya hanya satu murid yang bertahan. Di antara faedahnya adalah, yang pertama, seorang guru tetap harus mengajar muridnya walaupun muridnya tinggal satu. Dan ini ujian bagi seorang guru. Ya. Muridnya pada pusing semua, tidak masuk. Cuma satu orang yang masuk, maka tetap harus diajari. Ya. Karena tugas guru adalah mengajari murid. Selama masih ada muridnya, maka diajari. Tapi kalau enggak ada muridnya, baru mengajari siapa, wong muridnya tidak ada. Satu kelas enggak masuk semua, ya wis, enggak usah ngajar. Ya. Tapi kalau masih ada muridnya walaupun cuma satu, maka tetap harus apa? Diajari. Karena memang jamaah yang dirahmati oleh Allah, belajar itu memang berat. Ya. Berat bagi seorang pengajar yang mengajar, berat pula bagi seorang santri atau murid yang belajar. Memang butuh apa? Kesabaran. Ya. Oleh karena itu, ulama mengatakan barang siapa yang tidak mau berlelah-lelah sedikit untuk menuntut ilmu, maka bersiap-siaplah dia untuk menerima, ya, kehinaan dengan kebodohan yang dia miliki selama seumur hidupnya. Maka mending berlelah-lelah sedikit untuk menuntut ilmu daripada bodoh seumur hidup. Ya. Memang tidak berat, memang tidak ringan. Ya, memang tidak ringan menuntut ilmu, berat. Ya. Belum lagi diserang ngantuk. Ya. Sudah minum 2 kali masih ngantuk. Mencoba untuk makan snacknya masih ngantuk, malah tambah ngantuk. Ya. Memang berat. Ya. Dan pengajarnya ndelok wong ngantuk, iya melu ngantuk. Ya. Ikut ngantuk jadinya enggak semangat. Ya. Memang berat ujian. Ngajar dan juga belajar itu berat. Karena ini adalah apa? Ibadah. Ini adalah ibadah. Maka syaitan tidak mau orang itu bersungguh-sungguh ibadah. Ya. Tidak mau bersungguh-sungguh, ya, beribadah, maka diganggu terus. Berbeda kalau lihat orang main jatilan, orang main bola 2 jam 45 menit ya, dikalikan 2 ditambah ya promosi-promosi yang ada di sana, mata tetap melotot. Bahkan terkadang 1 gelas kopi sampai subuh masih ada. Ya, karena minumnya sedikit, seruput tuh enak, delok, cool, semangat. Ya. Timnya kalah, ngombe peng telu gitu, minum terus, semangat sampai disamakan skornya, tambah semangat lagi, nggak ngantuk, menang, wah sudah, sampai subuh nggak tidur. Tapi bar subuh atau pas subuh 12, nanti jam 12 siang baru bangun. Ya. Tapi kalau menuntut ilmu, ya demikian, diserang dengan ngantuk, ya, diserang dengan kesibukan dan juga yang lainnya. Nih, jadi guru walaupun yang datang cuma satu murid, tetap apa? Harus diajari murid tersebut. Bukan dihajar, tapi diajari. Ya. Pelajaran yang kedua, kesabaran dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu agar mengantarkan kepada keberhasilan biidznillah. Jadi harus sabar, harus istiqomah. Ya. Makanya dipanggil apa sih kemarin ya? Jamaah istiqomah apa itu kan ya. Itu biar istiqomah. Dan juga memang harus apa? Sabar dalam menuntut ilmu. Insyaallah akan berhasil. Ya, insyaallah akan
berhasil, akan bisa. Dan memang menuntut ilmu itu butuh apa? Kesabaran. Dan kalau kita melihat jamaah yang dirahmati oleh Allah, pendahulu-pendahulu kita yang soleh dalam menuntut ilmu luar biasa. Ada seorang ulama yang belajar kepada ulama yang lain, yang di dekat rumah gurunya ini ada kandang binatang yang biasa digunakan oleh sang guru tersebut untuk meletakkan binatangnya di sana. Nah, suatu hari sang murid ini pun tidur di tempat kandang binatang tersebut dengan tujuan supaya nanti bisa datang lebih cepat dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Enggak pulang ke rumah, tapi tidur di kandang sang ustadz atau kandangnya sang gurunya tersebut, ya, sampai esok hari biar dia datang pertama kali di majelis tersebut. Sampai akhirnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, sang guru ini ternyata keluar dari rumah sebelum sholat subuh, ya, sudah keluar dari rumahnya, kemudian diikuti, ya, kemudian sang guru ini tahu ada yang mengikuti, ya, kemudian ditanya, siapa engkau? Siapakah engkau? Ya, karena dia takut kalau itu pencuri akan menganiaya dia, maka ditanya, siapa engkau? Dijawab, aku adalah muridmu. Ya, kalau tidak salah namanya Az-Zubaidi, sang murid tersebut. Maka guru itu mengatakan, demi Allah, tidak ada yang paling pintar terhadap pelajaran nahwu kecuali kamu. Maka tinggalkanlah aku. Jadi sebenarnya Zubaidi ini kalau tidak salah namanya, sang murid ini sudah pintar nahwu, tapi dia masih tetap ingin apa? Belajar kepada guru yang lain. Sampai akhirnya guru mengatakan apa? Tidak ada yang lebih pintar dari terhadap pelajaran nahwu kecuali kamu, yaitu muridku. Kamu lebih pintar daripada aku. Jadi terkadang, Mbak, murid itu lebih pintar daripada gurunya. Iya. Kalau dulu murid lebih pintar daripada gurunya dalam hal ilmu. Sekarang mungkin murid lebih pintar daripada gurunya dalam hal ngapusi. Ya, itu mungkin lebih pintar. Ya, tapi tidak semuanya, ya. Tidak semuanya. Banyak murid-murid sekarang yang juga lebih pintar daripada gurunya. Ada pula yang memang harus mengorbankan hartanya, Pak, untuk bisa menimba ilmu. Ya. Dahulu pendahulu kita yang soleh pernah mengatakan, aku pernah kesulitan untuk mempelajari satu bab dari pelajaran nahwu. Ya. Sehingga aku pun harus mengeluarkan uang sebanyak 80 ribu dirham sampai akhirnya aku menguasai bab tersebut. Bayangkan, Pak, satu bab dari pelajaran bahasa Arab dia tidak paham, sehingga dia harus mengeluarkan uang 80 ribu dirham. 80 ribu dirham untuk satu bab pelajaran nahwu. Sampai akhirnya dia bisa, entah beli buku atau membayar ustadz supaya mengajarinya atau dengan cara yang lain. Tapi uang 80 ribu apa? Dirham itu untuk membahas satu bab nahwu sampai ulama tersebut faham. Ya, 80 dirham. Ya. Satu dirhamnya kalau dirupiahkan sekarang mungkin kalau bisa dilihat sekitar 3.800-an. Ya, 3.800-an kalau tidak salah. Atau katakanlah 4.000 misalnya. Ya. 80.000 dikalikan 4 itu saja sudah berapa, Pak? 320.000 gitu. 80.000 kalikan 4. Ya kan? 320.000 kalau tidak salah. Kalau ditambah 0 belakang 1, berarti 80.000 dikalikan 40 berapa? 3.200. Iya, kalau enggak salah. Ditambah 0 lagi belakangnya jadi 4.000. 80.000 dikalikan 400 apa? Bukan 400. Itu sudah kalau tidak salah 32 juta. Itu baru 400 ini. Ya. Itu kalau satu dirhamnya 4.000 rupiah misalnya, maka sudah banyak sekali untuk membahas satu bab sampai dia bisa. Ada juga seorang ulama yang mengatakan
aku pernah diberi ayahku 100 ribu dirham uang. Kemudian ayahku mengatakan, pergilah kamu dengan membawa uang 100 ribu dirham ini, dan jangan kamu kembali, atau kata lain, aku tidak akan melihat wajahmu sampai kamu kembali ke sini dengan membawa 100 ribu hadis. 100 ribu hadis. Iya. Sampai seperti itu orang tua kepada anaknya. Lah anak sekarang kalau ile tak kei 5000 nengok masjid suhada, aja nganti mulih sak durunge entuk hadis 5000. Wis ra gelem. Delok duit 5000 wis nangis. Iya. Orang 10000 aja minta nambah, kok ger 5000 kon ngapake hadis 5000 ya ra gelem. Ora dadi kok. Tapi kalau ulama dulu ya jadi. Jangan pulang ya sebelum kamu membawa 100.000 hadis. Iya, dan inilah apa? Pelajaran dari ulama-ulama kita yang terdahulu tentang apa? Kesabaran dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Maka kita pun harus apa? Sabar dan istiqomah. Terakhir jemaah yang dirahmati oleh Allah, faedah yang dapat kita ambil adalah tidak tahunya seseorang terhadap perkara dunia itu bukan aib. Ya. Termasuk tadi Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, enggak tahu cara makan apel, apakah itu aib? Tidak. Ya. Apalagi kalau dibandingkan ketahuan beliau, pengetahuan beliau terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi kalaupun enggak tahu urusan dunia, ya, enggak, jangan terlalu pusing dipikirkan. Kalau anak-anak kita ini tidak juara, tidak ada di deretan ranking di sekolahnya, jangan khawatir. Yang penting mereka ada di deretan barisan soft-soft sholat di masjid. Ya. Daripada juara satu terus nih nggak tahu sholat, Pak. Ya. Anak kita juara satu terus dari S2, SMP, SMA, nih nggak gelem sholat. Mau ngapain kita? Mending mereka enggak juara tapi sholatnya jos. Yeah. Mending dia enggak juara tapi ibadahnya mantap. Itu yang kita pikirkan. Sekarang jangan terlalu ya memikirkan dunia yang berlebihan. Selama mereka mau beribadah itu sudah luar biasa. Karena anak sekarang apalagi anak muda mau ibadah itu sulitnya luar biasa. Tapi kalau mau ada di barisan soft-soft sholat, bersyukur kepada Allah. Ya. Yeah. Sehingga seseorang tidak tahu masalah dunia, ya, itu bukan aib. Anak-anak kita enggak tahu apa itu apa sin kos tangan apa itu ya, rumus-rumus kimia atau rumus apa, enggak tahu, enggak masalah. Yang penting mereka hafal Al-Fatihah, mereka hafal beberapa surat bahkan beberapa juz, mereka bisa sholat, mereka bisa zikir, ya, mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kemudian tidak boleh menyekolahkan anak, bukan. Silahkan sekolahkan anak Anda tinggi-tinggi, tapi juga jangan kemudian menyingkirkan dan melalaikan bahwa mereka ditugaskan di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajari mereka ibadah, ajari mereka bagaimana ya Islam mengajarkan syariat-syariatnya kepadanya. Ya, agar nanti mereka tidak cuma sukses di dunia tapi juga sukses di akhirat. Karena mereka adalah tabungan kita, anak-anak kita adalah tabungan kita sampai nanti kita meninggal, sampai nanti kita bertemu mereka di akhirat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.